Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini, saya akan membagikan tips atau cara mengembalikan aplikasi bawaan Android yang terhapus secara tidak sengaja. Di sini kita lihat yang terhapus adalah aplikasi pesan. Oke, kita masuk ke pengaturan, kemudian tekan aplikasi, kemudian masuk ke manajer aplikasi. Kita cari menu dinonaktifkan. Oke, itu dia. Oke, di sini ada dua yang terhapus secara tidak sengaja. Oke, kita kembalikan yang aplikasi pesan. Oke, di sini statusnya nonaktif. Kita coba aktifkan lagi, kita tekan lagi aktifkan, kemudian kita tekan OK. Kita coba tekan lagi aktifkan. Oke, sekarang statusnya sudah aktif. Coba kita kembali dan kita lihat apakah sudah kembali. Kita kembali ke layar depan. Oke, kita masuk ke menu. Kita lihat, itu dia, ternyata sudah kembali menu aplikasi yang terhapus secara tidak sengaja. Oke, kita kembalikan ke layar depan Android kita. Oke, sangat mudah sekali. Itulah tips dari saya yang sangat sederhana. Apabila ada masalah dengan aplikasi bawaan Android yang terhapus secara tidak sengaja. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Mohon kritik dan sarannya. Jangan lupa share, komen, dan berlangganan. Terima kasih.